berangkat dari rumah duka jam 5. Perkiraan kalau 8-9 jam ya sekitar jam 2, jam 3 ya. Tapi untuk urusan jalan kan tidak ada yang tahu ya. Lancar, macet, ya mudah-mudahan ada kelancaran untuk di semua ruas jalan ya, mudah-mudahan. Untuk sampai saat ini persiapan dari keluarga Tepir sendiri seperti apa, Guys? Ya, seperti yang terlihat, mulai menggali liang, nanti selesai paling juga satu setengah jam selesai. Nanti sekitar jam 2 ada kelompok guru-guru untuk menyambut kedatangan jenazah dengan tahlil. Setelah itu menunggu prosesi kedatangan jenazah. Untuk makam sendiri itu tempatnya bersebelahan sama siapa? Dengan Mbah Nyai Nazifah. Mbah Nyai Nazifah itu kalau dulu saya waktu kecil dipanggil Mbah Ahmad. Mbah Ahmad Baidowi. Jadi apa ya, ketika bapak saya mengenalkan Mbah Ahmad sampai hari ini pun saya ya tetap manggilnya Mbah Ahmad. Baru saya kemarin tahu bahwa nama aslinya aja Mbah Nyai Nazifah. Gus, di mata keluarga Bu Lili ini terus pun Gus, sosoknya Gus humoris, apa ya bahasanya, guyup ya, ndak mengenal sopo aku sopo awakmu. Jadi mohon maaf, keluarga juga dari ndak semua sama ya, dari strata itu menganggap sama semua kita keluarga, tidak membedakan sama sekali.